Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kawan-kawan saya berada di kampung apa ini Pak RT? Handam. Handam. Desa Cikarang. Cikarang, Kecamatan Muncang. Kabupaten Lebak, Banten. Ya. Jadi ini adalah Pak RT dan ini adalah Ibu Ramsa, ini Bapak Rubai. Bapak Rubai. Saya akan menginap di Mak dan Abah ini dan ini ya. Adalah Pak RT kebetulan anaknya ya Mak ya. Nah, jadi saya sekarang mau pemadam kelaparan nih ya dan saya juga belum mandi nih baru datang Pak RT. Saya bilang saya kemalaman numpang tidur. Oh gitu, di mana emang? Dari Cianjur saya bilang. Lalu nyari-nyari ayam, dapat nih 2 Pak RT. Ya, kita akan mukbang ayam kampung pada malam hari ini. Saksikan selalu petualangan alam desaku. Nah, kawan-kawan, karena di luar rada-rada sedikit gerimis, ya, sehingga nanti kameranya kena hujan, jadi kita di dalam rumah aja. Kebetulan nih, rumahnya Simo dapurnya lega banget, kawan-kawan. Ya. Dan kita apinya sudah nyala, kebetulan ini harus agak sedikit banyak ya Maya, karena ayamnya kan 2 ya Maya. Kawan-kawan sambil menunggu bara, mungkin saya habis capek-capek, ini capek banget kawan-kawan asli bener dari Cianjur jam 7 pagi. Sampai sini saya tadi pas banget maghribnya Maya, jadi saya mau mandi dulu kawan-kawan biar ada segeran sedikit ya, sambil ini juga tunggu menjadi bara. Oke kan kawan? Ini pada ieu mangang suku pada suku. Kawan-kawan, saya kan tadi di perjalanan jauh banget dan ini kebetulan si Akang saya minta dipijitin. Jadi lagi dipijit dulu nih kawan-kawan. Aduh, dipijit di kampung tenaganya. Aduh. Tenaganya si Akang gede banget. Kecap, wow, cekocek, cekocek dos, guar-guar, aduh. Mari kita makan. Ayo. Baik. Mau bisa dicara. Wih, sambelnya. Papa kalau teh suka mah silakan. Cak Meng. Ede. Ayo makan besar, makan besar. Acek, acek. Ini. Baik, rekan-rekan, acara pemadam kelaparan akan siap kita santap ya bersama si Abah, keluarganya dan juga Pak RT. Bah, mari pimpin doa dulu, Bah. Allahumma barik lana fima rizaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Kita kasih makan kucing dulu. Hei, tuh makan, makan. Makan. Udah biarin aja kameramen mah nanti aja. Ayo makan, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sambal teh.
itu. Iya sabar tuh, Bu. Mangga. Mangga, Pak. Keun bae. Lagi tugas. Sisain aja. Kita sisain aja buat dia. Ah, gitu tuh, ya. Eh kawan-kawan, mari kita makan kawan-kawan bersama keluarga besar Abah Rubai dan Pak RT dan kawan-kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Luar biasa, Bang. Wah, Abah ketawa. Mantap. Ayo, Bang. Gaskeun, Bang. Udah biarin. Kameramen mah udah kita sisain. Makan yang enak. Uwak-uwak, Pak Omar. Uwak-uwak, Mi. Uwak-uwak. Sambalnya. Puding. Wah, kenyang kawan-kawan. Yang lain udah dari tadi bubar. Mantap. Jadi habis dipijit, luar biasa. Habis bakar-bakar juga. Ya, kita bagian kongres. Habis makan, alhamdulillah, Bah. Warag, Bah. Warag. Warag, alhamdulillah. Abah ini sudah berapa tahun, Abah, Teh? Berapa tahunnya? Karena 70-an. 70 tahunan. 70 tahunan. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan malam hari ini di rumahnya Abah, ya, saya mau bicara sedikit masalah kebersihan, ya. Pak RT, jadi begini Pak RT, saya suka keliling kampung kemana-mana, ya Pak RT ya. Jadi di dalam hal kebersihan ini memang kita ini serba salah sebetulnya di negara kita ini. Di sisi lain memang masyarakatnya masih banyak yang kurang peduli, Pak, sama kebersihan. Kadang lung di ditu, lung di dia, nyapanya. Itu yang kurang suka, Pak. Nah, tapi untuk di daerah sini pastilah tidak seperti itu, Pak RT, disiplin orangnya. Karena saya lihat bersih halaman-halamannya gitu. Cuma mungkin begini, kadang-kadang masyarakat juga, kalau di sini kan agak padat penduduknya, Pak. Tapi kadang-kadang masyarakat juga, termasuk saya, ya, setelah kita mengumpulkan sampah di rumah, Pak RT, ya, kita itu bingung mau buangnya kemana. Itu yang bingung. Yang pada akhirnya ya dibuang ke kali gitu. Ya, pada akhirnya dibuang di pinggir jalan, kadang-kadang seperti itu, dikumpulin di pinggir jalan terus nggak diambil-ambil gitu loh. Ya cuma gitu-gitu aja, akhirnya numpuk di pinggir jalan karena kita bingung. Ya mungkin dalam hal ini saya mengajukan nih kepada pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, bikinlah bak sampah di setiap tempat yang dianggap perlu. Gitu lah ya Pak RT ya. Iya. Gitu loh, bak sampah dibikin 2x2 meter, dan itu harus dari pemerintah. Karena kalau kan di kampung tanahnya luas-luas, memang luas-luas, tapi kan tidak ada yang bersedia. Gitu loh. Ya tidak ada yang bersedia, terus mau bersedia, ya udah di tanah saya aja bikin tong sampah, kan tidak ada yang bersedia, tapi harus pemerintah yang menunjuk gitu loh. Terus dibikinkan, nah, terus nanti dikolek. Jadi jangan cuma dibuang ke situ pemerintah, terus lalu udah begitu aja ya, nanti numpuk lama-lama. Yeah. Ya tetap harus diambil. Ambil. Gitu loh. Ya Pak ya, karena saya sangat tahu persis, Pak, mau di kampung mau di kota. Di kota sih mending kebersihannya, kalau menurut saya itu kadang-kadang ada yang ngambil, Pak, gitu. Lah di kampung ini, Pak, yang saya sering lihat pinggir jalan itu, pinggir jalan kampung, brek. Ya habis membuang kemana? Kadang dibuang ke kali, betul nggak, Pak? Betul, ya termasuk betul. Saya sih jujur aja ya, karena bingung kita mau buangnya kemana gitu loh.
bingung kita. Iya, nggak ada pembuangannya. Tapi kalau ada pembuangannya disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini sebelah sini titiknya ada nih, sebelah sana titiknya ada. Nah, nanti dikolek gitu, ada mobil khusus gitu. Dan saya rasa kalau misalnya masyarakat dipungut uang kebersihan ya mungkin 5.000 sebulan asal benar-benar ditarik gitu ya Pak ya. Iya. Ya diurus. Insya Allah saya rasa masyarakat nggak bakal keberatan. Kalau harus sampai seperti itu ya syukur-syukur ya, jangan ya mosok masalah kebersihan aja meminta kepada masyarakat ya Pak ya. Iya. Ya jadi begitu Pak, masalah kebersihan karena saya sangat prihatin dengan kebersihan-kebersihan yang ada di negara ini, termasuk di lingkungan saya juga sama Pak. Jadi melalui ini ya saya sampaikan kepada pemerintah dari pusat sampai dengan daerah ya, coba dipikirkan mekanisme pembuangan sampah dari masyarakat sampai dengan akhir, seperti itu aja. Ya Pak RT, kalau di sini masyarakat buang sampah kemana Pak? Kali. Ya, begitu. Ya, kali. Ya, kita akui aja memang dibuang ke kali. Ya kita juga gak bisa menyalahkan masyarakat. Sekali lagi, ya mau buang kemana bingung. Gak ada tempat pembuangannya Pak. Nah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya set ada bak sampah 2x2 meter misalkan di mana gitu ya, yakin masyarakat akan disiplin ya Pak ya. Ya Pak, ya Pak RT ya. Tapi karena ini gak ada tempat buangnya, itu yang bingung gitu loh. Nah itu ya. Tapi memang masyarakat kita mungkin karena memang tidak ada fasilitas sehingga sudah sangat terbiasa kalau di jalan, di bis, di mana-mana lung ya, karena memang sudah terbiasa seperti itu, tidak disiplin karena memang fasilitasnya itu yang sangat kurang sekali. Seperti itu. Ya, kalau di sini Pak RT buang sampah ke kali ya, sama di daerah saya juga buang sampah ke kali. Dan tidak ada pilihan, hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau katanya ya dibakar aja di masing-masing rumah, ya susah Pak. Ya, kalau dibakar di masing-masing rumah aja kan di kampung luas-luas. Kalau yang luas ya mungkin bisa seperti itu. Lah kalau yang seperti begini padat penduduk di kampungnya, ya susah. Enggak bisalah dilakukan, di sampah ditumpuk dibuang di situ dibakar. Numpuk makin lama makin numpuk ya susah ya Pak ya. Seperti itu. Ya, jadi menghimbau nih, mari kita benahi nih pemerintah nih. Menjadi PR tuh nggak seberapa lah, saya yakin dananya itu untuk membuat tong sampah ya, daripada uangnya di sini kan, mendingan bikinin tong sampah tuh masyarakat dah ya. Betul nggak Pak RT, setuju nggak? Setuju. Baiklah kawan-kawan, acara Ngawangkong tuh beres-beres sudah selesai ya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan ya Pak ya. Dan ucapan saya didengar oleh pemerintah dibuat kantong sampah yang banyak nanti di kampung-kampung ya. Baik kawan-kawan, saya mau tidur dulu. Besok Abah dan para tetangganya dan anak-anaknya mau beraktivitas seperti biasa. Supaya setengah kolong kawan waktos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mak. Masak. Paling ada mana dia tema? Pisang. Oh, cao goreng, pisang goreng. Sanes cao golek, cao raja. Masak di mama di habu.
Bah, rada tiris gering, Bah. Tiris. Ka isuk kana mah rada tirisnya. Waduh. Pisang. Goreng pisang kawan-kawan pagi-pagi ya. Anut euy. Waduh, siapa udah rokok lagi, Bah? Bah. Abah ngerokok lagi. Waduh, jadi si Abah katanya ngerokok sehari berapa bungkus, Bah? 2 bungkus sehari. Aduh, Abah. Dan di rumah Abah inilah saya menginap, kawan-kawan. Ya, saya semalam datang hampir maghrib lah. Bukan hampir, memang maghrib, pas adzan maghrib saya datang ke sini. Sendiri baik gitu mahnya. Terus di mana mah teh nu mae? Cicai. Cicai, tegaruh cai di dia. Henteu. Gitu ya. Mak, ya sedekah ka ngomong mak. Di hajah nafsiah. Tegaduh cai ini aku pan. Bapak harus kasih tanggung naon. Nyamanya, kalau emaknya, sodako. Apa masih yang kena sudah? Mudah-mudahan manfaat nyamanya. Bangga, Ma. Assalamualaikum, Ma. Salam. Ikhlas Bapak, Ma. Jekina banyak, Pak. Amin, Pak. Amin. Tergaduh, Eta itu bisa kama mana sih? Ha
Kawan-kawan, sebentar lagi saya waktunya pamit sama si Abah dan si Mak ya. Hawa di sini pagi-pagi menjelang paginya lumayan sangat dingin. Ya, padahal kemarin waktu datang lumayan agak panas. Mungkin karena capek di jalan atau bagaimana, tapi terasa hawanya panas, kawan-kawan. Ya, dan Bah, hatur nuhun ya Bah, abdi tos nginep di dia nya. Atuh. Nah, punten ngariweuhkeun. Ah, tulen ngariweuhkeun ngaranna ge. Semah aku dirawat. Abdi kapoekan di jalan ya Bah nya. Bah, ya abdi bari nyampaikeun titipan ti Ibu Artar ti Yuniar di Surabaya Kang Abah. Mangga, canak Bah. Kang Abah. Ya Kang Oma. Aku alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Mbak Artarti Yuniar di Surabaya, terima kasih banyak atas donaturnya. Saya sudah berikan kepada orang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan seluruh donatur petualangan alam desaku dalam keberkahan, dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.